Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gabang. Okay guys, mama ada rombongan Cik Kia guys. Aduh. Mama ada rombongan Cik Kia. Nak pergi Hak Nyai, tak biar habis pergi Hak Nyai, Hak Nyai. Kau best pun. Asyik Hak Nyai je mama kau ni. Ni rombongan Cik Kia eh. So bas akan bergerak pada pukul 10:30 malam ini. Khamis malam Jumaat. InsyaAllah pulang ke Sungai Buaya. Dicadangkan hari Ahad malam sampai sini balik. InsyaAllah. Semoga perjalanan pergi dan balik selamat. Tu, Cik Kia. Mana si jamnya? Mana jam? Tu geng-geng mama. Tak pakai 05 kenapa? Ha? Nak ikut mama masuk situ. Oh, main nak masuk dalam tempat lagis. Main buat hal guys. Nah, turun. Itu keluar. Oh. Jom. Kenapa? Nak ikut. Pergilah duduk dekat tempat beg tu. Nanti lemas nanti mati. Biar orang polis Thailand tangkap Cem. Cem dah mula sedih guys. Cem dah mula sedih. Naik. Cem ingat pergi Rawang ke? Ini pergi Thailand lah. Pakai pasport apa semua. Pergilah. Ajak mama. Pergi kau mama. Pergilah. Pergi. Mama yang pergi bukan papa. Pergi mama. Pergi cepat mama. Pergilah mama tu. Papa tak pergi. Kau nak ikut. Bye mama. Macam sedih guys. Muka sedih. Haji. Oh, Haji kau main. Santai, Ma. Ji. Cakap sikit dengan Dora ni. Apa? Nak pergi mana jangan bawa apa? Nak pergi mancing jangan bawa ikan. Pantun orang tua. Nak pergi mancing jangan bawa ikan dia tanya. Okey, rombongan Cik Kia akan berlepas sebentar saja lagi. Mudah selamat pergi dan balik. Macam mana ikut eh? Pergi masuk kat tempat beg tu. Nanti mati. Ada oksigen. Hey, nanti ajak papa kau pergi mandi kolam. Mandi kolam pun tak habis. Alah, papa jom pergi ke Muda Kef. Jom pergi ke Muda Kef. InsyaAllah. Tak, jom kita review dalam basket. Jom. Tu. Ni tak boleh habis cekik ke jangan sikit. Okey, kita review sikit. Review sikit bas ni. Oh, nenek, dah naik dulu. Oh, nenek bayar mahal ni. Ha, tempat nenek paling mahal. Paling ni VIP. First class. Oh, ramai ya. Boleh. Ha? Saya tak pergi. So ini kita punya pemandu. Pilot. Tak pergi. Bagi jap. Abang bagi nanti kabar kena bawa bas. Yang tu tak boleh lah, Cik. Blin. Penumpang boleh muat berapa orang ni? Ini seat 45 seat. 45 seat. Ini boleh satu lagi. Yang punya. Bawah satu lagi. Bawah tu boleh tidur. Bawah boleh tidur mana? Oh, tu ada bilik. Oh, ada bilik lah guys. Apa kau ni? Duduk kau belakang kau ni. So jom kita tengok tempat bilik dia. Oh, ada bilik guys. So ini tempat bilik. Luas kat dia. Boleh kat nombor, dah buat nombor. So ini dapat apa? Penumpang pula. Driver, spare. Tempat rider. Rider lah. Tempat rider nak beristirahat. Ni bilik dia. Dan macam tikus punya ni. Lorong tikus. Kita review bas. So penumpang boleh masuk 45 orang. Kat sini boleh seorang. Ada bilik lagi. So driver seorang lah. Yeay, jom ikut. Macam mana ikut? Macam tu dah bawah macam? Tak nak, nanti ada bilik, kau. Ada bilik guys bawah tu. Pasangkanlah sikit bantalnya. Aduh, rusuh. Mama habis tu.
Ha, lampu disko. Ha? Okey, rider nak buka belanja lampu disko. Mana lampu diskonya? Oh, lampu disko lah. Lampu disko. Pasang lampu disko jelah, lain matikan. Tak boleh. Gelap. Ya gelap. Oh. Oh. Macam disko lah, bukan bas ni, disko ni. Ada bilik. Guys, korang perhatikan cemboi tu guys. Jadi tu nak tinggal. Aman je. Cemboi. Aman. So, mama dengan nenek pergi. Pilot ni abang-abang eh. Sekiranya korang memerlukan perkhidmatan sewa bas persiaran, boleh contact Encik Yazlin. Thailand, Singapura pun boleh guys. Ha. Abang-abang eh ni. Nak duduk sini lah. Ui, macam bawa kereta guys. Ni, pemandu. Dia punya dashboard dia. Fuh. Macam Alphard. Ha? Gear tak ada, Pak. Tak ada gear eh? Tak ada, Pak. Gearnya kat mana? Ha? Gearnya kat mana? Okay, gear dia. Ini fully auto. Dia pulas kat sini je. Pulas di sini. And kalau D, D. Auto 2. Auto 2. Kalau nak reverse, pusing aja. Pusing aja. RR reverse. RR reverse eh? Ya, RR reverse. Ni begitu je. Begitu je. Brake. Ha, brake mana brake elektrik? Brake elektrik dia tarik bawah. Oi, canggih guys. Pakai elektrik eh. Pakai elektrik. Oh, semakin lama semakin canggih teknologi. Bas pun dia kat sini. 700 ribu lebih. 700 ribu. 7 ke 3? Oi, dekat 1 juta ya. Dekat. Dulu mengempor ke ya? Pedal 2 je. Pedal 2? Pedal 2 eh. Ai, tinggi ni je. Brek dengan minyak je lah. Oh, gear minyak tarik macam tu je? Fully auto. Eh, fully auto. Dia ada pedal shift. Kalau dia lambat tukar, kalau nak cepat naik atas. Naik atas. Kalau lambat dia tukar, tekan bawah. Maksudnya shift lah, pedal shift. Canggih, canggih guys. Okay guys, untuk pengetahuan korang, pemandu bas ni abang-abang, abang kandung abang eh. Yang pergi ni banyak keluarga abang sebenarnya. Ada juga daripada surau dan ada juga orang kampung sikit. Rombongan ni kira dianjurkan oleh abang-abang lah. So, isteri abang pergi, mak mentua abang pergi, kakak abang berapa orang dalam ni. Kakak ipar pun pergi. Ya, saya. Okey. So ramailah yang pergi kat sini keluarga Gaban. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Dipermudahkan segala urusan. Selamat pergi dan selamat balik insya-Allah. Tak ada. Ada Aceh. Bentuk. Ya. Yeah.